Mens? Bangun, bangun, bangun. Bangun. Tak betul jawapannya. Max? Fokus. Tak betul lagi jawapannya. Ha, lupa tu. Max? Fokus. Saya sebut apa? Ha, saya sebut apa? Yang hujungnya kena? Max? Okey, duduk. Okey, baru kita akan masuk topik yang sebetulnya. Nombor nisbah. Yang sebelum-sebelum ni adalah ulang kaji balik kamu tingkatan. Kamu darjah 6 yang kamu dah lupa dah. Dia ulangan je balik. Okey. Apakah nombor nisbah? Nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu P, iaitu P, P dan Q. P per Q. Macam tu. Itu nombor nisbah. Okey, dengan keadaan P dan Q ialah integer. Integer maksudnya? Integer, contoh integer. Lagi? Lagi? Ah, perempuan bangun, dia tak jawab. Perempuan bangun, perempuan bangun. Bangun, 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 bangun. Perempuan bangun, pesu tak jawab. Okey. Dengan P ialah nombor integer. P adalah nombor? P adalah nombor? Integer. Sebutkan saya nombor bukan integer. Boleh. Okey. Perempuan bangun atas kursi. Tak jawab kenapa? Kamu angkat tangan dah kenapa? Nak jawab? Berapa contoh? 4.5. Lagi? Duduk. Negatif 2.5. Okey, duduk. Okey, cukup. Dengan P dan Q ialah integer. Q, Q yang ini, yang ini tidak boleh jadi kosong. Sebab apa? Sebab dia punya Ada, saya tak sebut. Sebab apa Q tak boleh kosong? Dapat jawab boleh duduk. Ada kalkulator? Apa kamu bahagikan nombor dengan kosong? Jadi apa? Pandai kosong. Kalau bukan kosong, siap kamu. Mari sini, bawa kalkulator. Saya suruh tekan, tapi kamu terus jawab aja kan? Jadi apa? Kosong eh? Ada disebut kosong? Habis tu? Dia akan jadi? 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 Betul ke itu tunjuk? Kamu buat ke tak buat? Ke kamu tikut kawan kamu je? Mana tahu kalkulatornya lain? Okay, dengan Q tidak boleh. Tidak boleh. Q tidak boleh. Tidak boleh. Nilainya kosong. Okay. 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 Itu disebut sebagai nombor nisbah. Jadi secara lisan kita tengok, tentukan sama ada nombor ni, nombor ni, nombor ni, nombor ni, ni nombor nisbah atau bukan. Ni nombor nisbah ke bukan? Sebab apa bukan? Dia P per Q. Ada per, pecahan. Ni pecahan. Ya ke bukan? Sebab apa bukan? Nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar. Apa itu? Betul. Menisbah ke bukan? Nombor menisbah. 3/4. Menisbah. Negatif 9. Sebab apa?
Negatif 9 per 1? Negatif, kalau mat errors, tekan? Tekan, negatif 9 bagi 1 berapa? Nah, habis tu, tak sama dengan ini? Tak sama ke dengan ini soalan saya? Habis tu? Nombor nisbah ke bukan? Nombor nisbah ke bukan? Nisbah ke bukan? Nisbah ke bukan? Nisbah ke bukan? Ini nisbah. Kan? Ni, 3.5. Nisbah ke bukan? Nisbah ke bukan? Sebab apa? Berapa? Nombor bercampur, nombor bercampur boleh tukar kepada nombor bercampur. Jadi berapa? Maka semuanya adalah nombor nisbah. Kalau boleh jadikan pecahan itu atau boleh jadikan nisbah, atas ada nombor, bawah ada nombor, maka dia adalah nombor nisbah. Kita boleh tulis dalam bentuk P per Q. Okey, untuk yang 3.5, berapa nilai P dia? Berapa nilai P dia? 7. Berapa? 7. Tu 7. Nilai Q dia? 2. Ha, jadi P 7 per 2. Ha, nombor nisbah tu. Okey. Jawab yang ni. Nombor nisbah ke bukan? Semua ni. Nah, tak yalah pening fikir. Okey, ini adalah yang sebenarnya. Boleh. Okey. Semua bangun. Okey, buka buku tulis. Kan ada dua. Takkan dua-dua kamu hantar? Saya sebut dua. Ha, buka buku tulis. Takkan buku matematik kamu beli berapa? Habis tu simpan je kat rumah.